dari Waparokaltu. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang transgeni. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian adalah transgeni adalah bioteknologi modern, yaitu ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi, antaranya adalah mikrobiologi, biokimia, biologi sel, teknik kimia, dan teknologi dengan menggunakan alat yang canggih atau modern. Hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan transgeneri yaitu hasil dapat diperhitungkan dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah menghasilkan individu yang memiliki sifat baru dengan sifat alaminya. Kelemahan transgenetik, satu biaya satu biaya produksi relatif mahal, dua menjadikan jenis tanaman monokultur, tiga bahaya menyebabkan degradasi gen jenis lokal, 4. Memerlukan teknologi canggih, 5. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Tanaman transgenik. Tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya, beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan tiga macam sifat unggul, yaitu tahan hama, terus tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Hewan transgenik. Rekayasa genetika mengenai genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Rekayasa genetika adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika diantaranya tanaman transgenik dan hewan transgenik. Oke, iya, nggak usah. Ada yang mau memberikan komentar atau bertanya? Come on, yuk, kelompok. Sekedari kelompok mana? Ini memberikan tanggapan saya. Perwakilan dari kelompok 3. Oh ya, sebentar. Ditulis 1-9 pakai spidol. Ya, gimana? Jadi saya ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 1 ini. Jadi apa materi yang telah disampaikannya itu sangat lengkap dan juga penjelasannya juga sangat baik. Oke. 1, 2, 3 gitu ya. Dari kelompok berapa? Tiga. Kelompok 3 memberikan nilai berapa? 98. Tiga. 98. Oke, kelompok lain, yuk. Ya, kelompok. Kelompok 5 mau bertanya. Bertanya. Mengapa transgenik perlu dikembangkan? Mengapa transgenik perlu dikembangkan? Mau dikumpulin dulu? Atau langsung dijawab? Langsung aja. Oh, langsung, oke. Izin menjawab, mengapa transgenik itu perlu dikembangkan? Karena transgenik merupakan bioteknologi modern, di mana itu pasti mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang kan semakin sini tuh teknologi itu semakin canggih ya. Nah, makanya transgenik ini perlu dikembangkan karena seiringnya dengan berkembangnya teknologi yang tinggi. Oke, ya. Nilainya berapa? 100. Oh, 100. Ah, 50. Ya, lainnya? Ya. Kelompok?
kedua izin bertanya. Oke. Okay. Mengapa tanaman transgenik termasuk ke dalam bioteknologi modern? Oke, okay. Langsung dijawab. Kayaknya mirip ya sama pertanyaan yang tadi ya. Mau dijawab atau sekarang? Izin menjawab, karena memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik suatu organisme sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oh ya, cukup. Berapa nilai yang dikasih? Dari 98 dari kelompok. Berapa tadi? Hah? Oh, 2. 98. Yang lain? Yuk. Ya. Mengapa perkembangan tanaman transgenik dapat menyebabkan penurunan jumlah plasma? Penurunan plasma nutfah. Ya. Mengapa perkembangan transgenik menurunkan plasma nutfah? Dikumpulkan dulu. Iya. Karena tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya, terus beberapa tanaman genetik transgenik itu telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Oke, mungkin saya tambahin ya, plasma nutfa di sini gen murni ya. Jadi mengapa menurunkan? Karena tadi itu kata kelompok ini kan si tanaman dirubah-rubah tuh. Nah lama kelamaan kita nggak ngerti. Misalnya gini, kamu punya ide melon rasa durian, ya melon rasa durian, ya bisa mungkin bisa gitu ya. Nah nanti kelama kelamaan anak cucu kita nggak ngerti rasanya melon tuh aslinya gimana gitu, ya. Jadi memang bahayanya transgenik adalah menurunkan plasma nutfa gen aslinya. Yang gen aslinya induknya gitu ya. Oke. Okay. Nilainya berapa? Kasih? 99. 99. Tong kali tong ya. Kelompok 4 99 yuk. Ya. Kelompok mana? Husna ya? Kelompok berapa? Hah? Kelompok berapa sih yang belum? Kamu kelompok 1 kan? 6 7. Iya, 6 7 8 9 Kemon. Berapa? Oke. Okay. 100 pengen jelasin lagi dong mengenai bioteknologi konvensional. Yang sesuai ini transgenik. Yang sesuai transgenik. Ini kelompok 1 transgenik, iya. Bioteknologinya modern. Oh, transgeniknya. Transgeniknya dijelasin lagi boleh. Lihat dong ada kucing pintar biologi nih lama-lama. Rebecca. Pengertian transgenik adalah bioteknologi modern, yaitu ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi, diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi, dan menggunakan alat yang canggih atau modern. Oh gitu. Gimana Husna? Dikasih nilai berapa? Sampai tanya deh. Hah? 100. 100? Wow, 100. Kelompok berapa sih? 7. Yo, kelompok 6 mana? Kelompok 6. Hey, 6. Barisan ini? Hah? Oh situ? Astagfirullahaladzim. Tidak ada penghuninya guys. Kelompok 8. Hey, yang ngerasa kelompok 8. Udah komentar juga boleh kok. Kasih komentar terus nilai boleh. Gak apa-apa pakai sarung, gak apa-apa. Dingin gak apa-apa, pakai aja. Yuk, kelompok. Boleh pertanyaan, boleh. Kalau boleh pertanyaan, boleh komentar. Mau pertanyaan boleh? Apakah tanaman transgenik termasuk rekayasa genetik? Ya. Apakah? Ya. Ya, tinggal dijawab. Rekayasa genetik.
Ya udah dijawab tadi alasannya apa? Itu kebanyakan lemak kali ya. Yang diperoleh dengan bantuan bioteknologi. Iya, termasuk rekayasa genetika ya. Karena menyisipkan gen. Jadi nilainya berapa, Man? 100, Bu. Oke, 100 dari kelompok? Kelompok, eh? Enggak, bagiannya apa bagiannya? Dampak bukan? Dampak bioteknologi bukan? Peranan mikroorganisme? Eh? Peranan mikroorganisme? Terus, ini berdua aja? Iya, berdua lagi ke sekolah. Ulu, bagian apa nggak tahu? Oke, kak yang kelompok 9 siapa? Masa di sana semua? Hah? Iya, dua kelompok lagi itu tadi kelompok berapa? 8. Oh, di 8. Kok kamu melantang? Iya, 6 sama 9 beneran cewek nggak ada ini? Cowok aja. Oh, cowok semua? 6 sama 9. Oh, ya udah nilainya di ini ya. Ditagih aja nanti. 100 kan bisa di WA kami, Bu. Oh, ya udah wes 100 itu kamu nilai aja 100. Ya tapi kan dia enggak lihat. Langsung di ini ya. Sok, kamu nilainya buat kamu sendiri. Ya, sok. Enggak boleh. Sudah? Sekarang apa refleksi pembelajaran hari ini? Bukan hari ini sih, cara seperti ini refleksinya gimana? Kamu kan tadi ditanya, dikomentarin gitu. Refleksinya sih seru gitu presentasinya. Jadi dikasih penilaian sama kelompok lain dan alhamdulillah nilainya itu pada bagus semua. Iya, 100 ya. Sempurna. Terus emang kurangnya itu kurang menguasai materi ya. Waalaikumsalam ya, Sok. Siap presentasi gitu, tapi ya udah enggak apa-apa. Oke, sudah? Oke, ditutup ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatin dong. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hibridoma dan teknik plasmid. Fungsi. Oh, kamu nggak dua-duanya satu aja? Bentar-bentar, yang teknik plasmid ada nggak? Coba liatin di grup kelompok berapa? Iya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hibridoma dan teknik plasmid. Yang pertama, fungsi protoplasma. Fungsi protoplasma disebut juga teknik hidrolisis. Teknik penggabungan dua sel yang berasal dari DNA berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel. Enggak usah. Fungsi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan usah, biar, untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid. Biarin kan. Fungsi antara sel membentuk antibodi, sel limfosit B. Ternyata dia cuma memandang luar gitu. Teloma serta sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tapi juga menghasilkan antibodi seperti limfosit B. Hasilnya antibody monoklonal, artinya bentuk spesifik untuk satu jenis penyakit. Teknologi plasmid. Plasmid adalah lingkungan DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain. Karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan manusia adalah produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin dihasilkan di
yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen gula otot menggunakan teknik rekombinasi DNA, teknik plasmid pembuatan insulin, memotong DNA insulin dengan enzim endonuklease restriksi, menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan enzim ligase atau lem DNA. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan. Kimera dimasukkan ke dalam bakteri dan ikut berkembang biak sehingga dihasilkan banyak plasmid. Hormon insulin dapat dipanen. Oke, sudah silakan di siapa yang mau? Yo, ya. Mana dulu? Aku ibu. Banyak. Yang mana dulu, Hus? Oh, yaudah dari sini aja dulu. Yuk, kelompok. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, apa saja sel yang terlibat dalam teknik hibridoma? Doma. Yuk, ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ya, produknya apa tadi kan udah disebutin ya? Yaitu fusi antara sel pembentuk antibodi atau sel limfosit B dengan sel meloma atau sel kanker. Menghasilkan. Ya, sel antibodi monoklonal. Ya, itu. Uh-uh. Antibodi monoklonal ya. Uh-uh. Nilainya? 98 dari kelompok berapa tuh? 2. Oke, yang ini udah dicatat belum? Yang kelompok 1 tadi udah? Udah? Tinggal dihapus aja. Dikasih beda, ditulis 9. 8 ya? Nah, 98 nilai sama. Yuk, selanjutnya ya. Dari sini ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Mau bertanya? Komponen apakah yang diperlukan dalam teknik plasmid? Komponen apa? Tadi yang itu, yang lem sama gunting. Nah, yang sebelah sini yang tadi dibaca. Nah, itu. Lemnya apa? Guntingnya apa? DNA? Memotong DNA insulin dengan enzim endonuklease restriksi. Menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan enzim ligase. Oke. Okay. Ya, nilainya berapa? 98. 98 dari kelompok? Kelompok 4 kasih 98. Yuk. Apa manfaat dari hibridoma, lalu contohnya apa? Oh iya, wah, sama ya, produknya apa tadi? Sebutin lagi berarti. Produknya? Produknya antibody monoklonal. Iya, antibody monoklonal. Berapa nilai? 98 dari kelompok 3. Dari kelompok 3, 98. Oke, okay, yuk. Sini dulu ya, boleh? Apa manfaat adanya teknik plasmid? Manfaatnya teknik plasmid untuk menghasilkan apa tadi terakhir? Menghasilkan hormon insulin. Iya, menghasilkan memperbanyak hormon insulin. Oke, nilainya? 99 dari kelompok? 5. 99. Oke, yuk. Ingin memberikan komentar. Oke. Okay. Penjelasannya bagus, itu terdengar sangat jelas. Terus materinya juga singkat, padat dan jelas. Terus kertas presentasinya juga simple gitu. Nilainya 100 dari kelompok 1. Iya, ngeri. Kelompok 6 enggak ada. Udah, itu kamu berapa? Kamu kelompok 6 kan? Ah. Udah sah, kamu kasih pertanyaan atau komentar buat kelompok di depan. Soalnya kamu sendiri yang kelompok 6. Komentarnya itu sangat jelas. Sangat jelas, baru tengerti. Bagus. Bagus, terus udah?
Atas nilainya seberapa? 85. Oh. 85. Biarin. Hah? 85. 85. 85. Yuk, biarin ya 85. 95. Kelompok 6. Kelompok berapa lagi? 7 kan kamu. 8. 8 itu. Kamu 8 ternyata. 8. Kau 8. Yuk, komentar atau pertanyaan? Kelompok 8. Komentar atau pertanyaan? Ya, ya. Apa saja sel yang terlibat dalam teknik hibridoma? Oh, sel yang terlibat pada teknik hibridoma tadi. Sel apa aja yang fungsi? Atau sel limfosit B dengan sel melanoma atau sel kanker. Oke, sel limfosit B sama sel kanker. Nilainya berapa? 100. 100 dari kelompok 8. 9? Enggak ada ya? Ah, 9? Oh, 9. So, kasih pertanyaan atau komentar? Komentar? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oke, apa? Apakah hibridoma bisa menghasilkan antibody monoklonal? Oke, okay. Apakah hibridoma dapat menghasilkan antibody monoklonal? Sudah jelas, karena itu merupakan apa? Hasil dari iya. Iya, hasil dari hibridoma. Nilainya berapa? 100. Oke, okay, 100 dari kelompok 9. Silakan yang kelompok 7 ngasih nilai sendiri. Atau yuk, refleksi. Refleksinya? Refleksi sih, ini pas pembuatan tas ini, yang pertama dadakan juga. Sebelumnya emang rencana mau dikerjain kemarin, cuman bahan-bahannya kan gak ada, baru kemarin juga, kemarin sore. Dan belum kita sama barusan. Nangis. Terus? Oh iya, terus kalau presentasinya barusan gimana? Presentasinya alhamdulillah lancar, dapat dibacain. Oh, dapat baca ya. Iya. Iya, nilainya gede-gede nanti difotoin di rata-rata ya. Itu nilai kalian ya. Oke, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya zoom dulu. Iya, bentar. Bentar ya. Iya. Kepenuhan. Ini kamu kasih-kasih makanannya jadi meja saya, jangan kasih kerja gitu ya. Oke. Nah, jadi kamu bajang itu bikin presentasi di kertas karton. Kartonnya jangan kegedean, nanti kamu capek liasnya. Kamu boleh print, kamu boleh beli kertas, kamu jajan enggak boleh berdiam di kantin, beli langsung balik ke kelas, oke? Oke. Okay. 2 jam ya, beresin ya. Iya. Ibu enggak kemana-mana, ibu akan berdiam di oke. Okay. 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 Ya. Enggak usah di video. Mau ngomongin orang. Ya. Boleh foto yang